Usaha penyewaan atau rental mobil di Kota Palembang menuai berkah selama perhelatan Asian Games sejak tanggal 18 Agustus lalu hingga tanggal 2 September 2018 mendatang. Seperti yang diakui oleh Edwin Juniza, manajer area PU Tarabina yang terletak di Jalan Anwar Arsyad Palembang ini, menurutnya banyak permintaan untuk kendaraan sewa, baik dari panitia, official, maupun lainnya, membuatnya membagi armada yang mereka punya, yang selama ini mereka gunakan reguler ke Lubuk Linggau. Dengan total armada sebanyak 7 unit, 4 unit disiapkan untuk Asian Games, dan 3 unit lainnya masih melayani reguler. Sementara itu, ditambahkan Edwin, pihaknya juga telah menaikkan biaya rental selama pelaksanaan Asian Games 2018 tersebut. Kita diorder dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 4 September kalau ini. Kalau kita ada bagi, kalau untuk armada ada yang untuk official ya, media, untuk media asing, sepertinya ke media semua kalau kita nih. Kalau atlet ada satu unit paling. Pelaksanaan Asian Games 2018 ini berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Palembang. Selain usaha rental mobil ini, usaha kuliner dan cindramata juga mendapatkan berkah serupa. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.